6 bulan kita perintah. Jangan ada orang cerita kita tidak ada duit. Ada orang cerita ekonomi Sabah merudum 2 tahun berturut-turut. Siapa cakap? Apa dorong Menteri Kewangan? Saya Menteri Kewangan. Saya bentangkan belanjawan 2 tahun berturut-turut. 3 bilion kita belanja. Ada orang cakap, Najib cakap, di bawah pemerintahan saya ekonomi Sabah merudum. Di bawah pemerintahan COVID semua dunia merudum. Bukan ekonomi kita, ekonomi Amerika Syarikat, ekonomi Jepun, ekonomi Singapura, Korea, semuanya merosot pasal COVID. Bukan pasal kita, tapi ekonomi Sabah kita takbir dengan baik. Masakan orang tidak paham. Tahun lalu, bayangkan sebelum itu, Datuk Musa pinjam duit, bond. Dia pinjam bond. Berapa? 1 bilion bond dia pinjam. One bullet payment. Kena bayar. 1 tahun kena bayar. Bagaimana kalau ekonomi kita rosak? Duit kita tidak ada. Tahun lalu, saya mampu bayar si Musa yang berutang, pemerintahan dia, 1 bilion. Saya mampu membayar tahun 2019. Dia utang kita bayar. Bagus punya kerajaan. Lepas tu dia cakap kita punya ekonomi rosak. Kalau ekonomi tidak baik macam mana boleh bayar utang 1 bilion? Di mana mau curi duit? Kita tahu, bukan kita tidak tahu mentadbir negeri Sabah. Mahyudin cakap kita tidak mampu untuk mengurus COVID. Tidak cukup duit. Di Johor berapa juta orang belanja untuk COVID? Di Kedah berapa juta orang belanja di COVID? Kita di Sabah kita belanja 600 juta untuk berhadapan dengan COVID. Saya bagi 1 juta kepada polis. Saya bagi 1 juta kepada bomba. Saya bagi 1 juta kepada Kem Lokawi. Saya bagi 1 juta kepada Kementerian Pendidikan, frontliners, doktor, cikgu-cikgu, menjaga anak-anak kita. Mana ada kerajaan negeri di Malaysia yang mengurus mentadbir COVID sehingga membolehkan kita bantu frontliner 1 juta. Tidak ada negeri, cuma negeri Sabah saja. Dorang tidak nampak. Yang dorang nampak mau undi. Datang ke Sabah, undilah kami. Kalau kamu tidak mengundi kami, susah kamu di Sabah ini. Saya nak nyatakan kepada mereka, dalam perlembagaan Malaysia, mereka bertanggungjawab dalam perlembagaan untuk menyalurkan peruntukan pembinaan infrastruktur.